perasaan pasti selalu ingin dijaga. Perasaan kita tak ingin dilukai orang. Perasaan orang jangan pula kita ganggu, karena bisa berakibat berbalik pada diri kita. Tetapi bagaimana belajar mengorbankan perasaan demi tercapainya ketenangan dan kedamaian? Enak didengar karena indah hasilnya, tapi sulit dijalankan karena mengorbankan perasaan. Sungguh melululantakan harga diri dalam hidup ini. Cobalah pikirkan, perasaan yang kita punya harus kita korbankan, karena kalau kita luapkan hanya pertikaian yang terjadi. Kadangkala ada orang marah dan emosi di sekitar kita. Kita ladeni semua kepentingan yang lebih tinggi, lululanta tak berguna. Kita diamkan, mungkin bisa tenang, tapi perasaan gunda gulana. Mana yang Anda pilih? Karena itu belajarlah mengorbankan perasaan untuk tujuan yang lebih tinggi, lebih mulia. Biarkanlah orang mencabik-cabik perasaan kita tanpa kita kehilangan arah. Karena mereka yang mencabik-cabik perasaan sesamanya, sejatinya mereka telah menunjukkan identitas aslinya, bahwa mereka manusia yang tak berguna, yang kehilangan rasa kemanusiaan yang semestinya. Bisa jadi ia punya segalanya, tapi dia tidak punya rasa kemanusiaan yang patut dimiliki oleh setiap siapapun juga. Jadi jangan pernah belajar mengorbankan perasaan orang lain, tapi belajarlah mengorbankan perasaan diri sendiri. Maka dengan demikian kita bisa menjadi orang yang berarti. Selamat belajar mengorbankan perasaan, tak terikat pada harga diri yang semu. Semoga kita bijaksana. Bersama saya, Bikman Sirait.